Yeah. Ibu, viral wabuk Blora bagi-bagi uang segepok. Begitu kata sebuah akun di TikTok. Pertanyaan netizen kemudian, itu duit dari mana dan buat apa sih? Monggo Ibu, silakan penjelasannya. Oke, terima kasih Mas. Saya diberikan pada kesempatan ini untuk menjelaskan terkait video saya yang viral. Jadi perlu kami sampaikan bahwa dalam video itu kapasitas saya di ruangan itu sebagai bendahara DPC. Karena kebetulan saya sebagai bendahara Mas, bukan sebagai di situ karena itu rapat internal. Jadi kronologinya setelah kami melakukan rakerda yang kami ikuti di DPD Semarang, kemudian kami melakukan rapat intern antara DPC dengan caleg dari Kabupaten Blora, Mas. Nah, dianggap dalam rapat DPD itu bahwa DPC Kabupaten Blora setelah dievaluasi dalam rakerda itu kinerja partai, mesin politik kami berjalan sesuai apa yang diinginkan oleh DPD. Kemudian yang kedua, kami dari 5 dapil yang ada di Kabupaten Blora, kami itu sudah membuat pos gotong royong untuk kemenangan partai kami yang ada di Kabupaten Blora. Dari semua capaian yang dilakukan oleh DPC kami, Kabupaten Blora, DPD memberikan reward kepada kami sebesar 300 juta. Itu Mas asal-usulnya uang yang kami bagikan dalam rapat internal kami di DPC Kabupaten Blora.